dan kita dapat dinikmati oleh semualah Putak Tan, Parik Sulung, Ulu Langat, dan Pokok Senar pun kita boleh. Rantau panjang pun boleh dapat dinikmati dengan hasil daripada kepong. Nah, ini kali pertama lah saya berdepan dengan menteri yang saya percaya berminat dengan itu alam sekitar dan hendak meningkatkan kawalan ke atas alam sekitar di Malaysia ni. Nah, kita berbagi dia sokongan. Ya. 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 Kata betung berbunyi malam. Tala menala bunyi dahulu. Tuhan belum menjadi alam, kita sudah berjanji berjanji dahulu. Datuk Datuk Andi Petua dengan 10 minit memang tak cukup. Kerana ini masalah hutang. Apa kaitannya pantun ni? Ada memang ada kaitan kerana kita nak jaga alam. Nak jaga alam. Kerana ini dengan adanya rang undang-undang ini, saya pun percayalah salah satu matlamat tu untuk menjaga alam kita, untuk itu menyekat carbon emission dan sebagainya. Datuk Yang Dipertua, kerana masa yang singkat, yang pertama saya cadangkanlah, kerana kita nak tambahkan aktiviti kegiatan komersial di dalam frame ni. Frame dia pandai dengan research. Saya bangga kerana ada itu teknologi, ada penemuan, ada pakar dalam itu hutan dan sebagainya. Nah, ini telah kemukakan di dunia. Tapi kalau kita nak tambah kegiatan komersial ni, kita perlu kawalan. Perlu kawalan. Sebab itu saya mengesyorkan supaya kita adakan satu jawatan kuasa di parlimen, jawatan sealam sekitar lah, dan sambil itu menjaga, mengawal apa yang berlaku dengan firm setelah diperbadankannya. Jadi kita perlu satu kawalan. Dan yang berhormat speaker pun setujulah, kita tak mau berlakunya penyelewengan kong kali kong dan sebagainya. Ya, selain daripada kita adakan satu jawatan kuasa di parlimen untuk mengawalnya, dan saya hendak yang berhormat itu memberitahu kepada dewan ini bilangan penyelidik di frame, bilangan penyelidik, bilangan saintis, bilangan ahli-ahli teknik dan kaki tangan untuk menyokong mereka ni. Adakah kita dapat 300 orang penyelidik atau saintisnya? Ini penting kerana kita nak hasil yang baik. Nah, yang pertama, yang kedua lah. Yang ketiga tu, itu saya berharaplah, kerana tidak disebutkan di sini, kita hendak frame tu itu memberitahu kita cara untuk itu mengurangkan kerosakan hutan kita. Kerosakan kerana itu hidupan liar, termasuklah bukan liar pun, manusia kita pun merosakkan juga dengan baik. Putak Tan tu memang ada orang rosak. Hutan tu semakin hari semakin kecil. Pokok yang baik ditebang. Itu bukan saja hidupan liar lah, hidupan manusia tu yang buat. Dan itu serangga dan juga itu benda-benda yang merosakkan hutan kita, kita nak tahu. Sama ada di dalam frame tu kita adakan itu kawalan ke atas benda-benda dan serangga yang merosakkan, termasuk kulat yang merosakkan hutan kita. Bukan saja manusia, kulat pun merosakkan hutan kita.
ubat. Ubat tu kadang-kadang tak guna juga. Dan selain daripada itu, saya berharaplah itu dengan adakan perbadalan, perbadalan ini kita mesti adakan bioekonomi. Bioekonomi dan kita adakan peralatan yang lebih canggih dan cara-cara untuk menggunakan hutan kita dengan lebih baik. Bioekonomi. Dan juga di sini kita hendak pihak firmnya itu membuat kesiasatan, membuat kajian ke atas itu kebakaran hutan kita. Kita bukan itu melihat apa yang berlaku dengan jiran kita. Tanah gambut mereka dengan hutan-hutan dibakar, ada kebakaran hutan di situ, kita penjaga kebakaran hutan di Malaysia. Dan saya berharaplah pihak firm tu dapat itu membuat kajian dengan teliti setakat mana kebakaran hutan berlaku di Malaysia ni. Saya ingat di Sabah baru-baru itu ada kebakaran di Sabah juga. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Saya tertarik kerana Kepung menunjukkan putatan ni. Saya minta pendapat daripada Kepung soal jelebu dan kebakaran di mana-mana tempat, bukan saja di putatan yang ada terbakar, bahkan di Pasulung pun dah terbakar. Saya dengar suara Pasulung belakang. Di negara jiran kita pun dah terbakar. Jadi apakah cadangan ya Yang Berhormat Kepung kepada kerajaan supaya dapat mendekati penduduk-penduduk di perkampungan ataupun masyarakat kita ini tentang mustahaknya mengelakkan daripada bushfire, apa ni, kebakaran apa nama yang dalam bahasa Melayu ni, bushfire ni. Hutan lah. Ini bus bukan hutan. Lain hutan ni, hutan lah. Blukar. Kebakaran blukar. Jadi saya minta pendapat Kepung, bagaimana kita mengelakkan ataupun educate our community tentang kebakaran, terutama sekali di kawasan airport di Sepang tu sering sekali dapat kebakaran. Ya. Nampaknya malam ini dia ada cadangan yang baiklah daripada putatannya. Memang pendidikan diperlukan. Pendidikan bagi semua lapisan, bagi semua masyarakat. Jangan kita itu adakan kebakaran termasuk di Belukar dan sebagainya. Ini satu amalan yang baik. Saya tak maulah. Saya setuju kadang-kadang kita itu membantu kereta tu nampak daripada kampung dan sebagainya ada kebakaran. Ini di Pahang pun saya nampak banyak juga. Kadang-kadang kita melalui kita nampak. Itu satu amalan tak baik. Tapi di wilayah persekutuan kurang lah tu sikit. Kurang, ada juga, bukan tak ada. Ada juga. Tadi dah masa sudah cukup lah 10 minit untuk saya. Saya berharaplah cadangan saya tadi dapat diambil kira dan kita dapat mengawalkan dengan kegiatan komersial. Satu lagi Kepung. Dulu saya ingat di Kepung tu tempat pembuangan sampah. Adakah Kepung bersetuju bahawa tempat Kepung dulu tu, tempat pembuangan sampah tu, ada kebakaran dibakar sampah-sampah di Kepung dulu? Datuk Eni Petua, di Kepung tu tak ada kebakaran dah sekarang. Tapi yang adanya itu bau musuk daripada pusat.
ada bau pusat pemindahan sampah tu, ada bau yang busuk, ya. Dan dengan ini saya berharaplah pihak menteri dapat mengambil perhatian cadangan-cadangan kita supaya itu industri hutan kita, supaya itu penyelidikan kita dapat meningkat kepada tahap yang lebih tinggi dan boleh memasyhurkan Malaysia, terutamanya kepung, di seluruh dunia. Ya, burung jeladan singgah di rumah, anak balam turun ke paya, budi laksana sinar purnama, manusia alam menumpang cahaya. Sekian, terima kasih.